بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر الله وبنعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وخلل عقدة من لساني يفقه قولي فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Yang tercinta, yang tersayang, calon mempelai wanita kita, Ananda Ismi Shalsabila, putri kedua dari keluarga besar Bapak Insinyur Haji Mahmud Uzair dan Ibunda Haja Ai Andriani, yang akan dipersunting oleh kekasih hati, teman dalam suka dan duka, yang tersayang, Ananda Arishi Yuran, putra keluarga almarhum Bapak Tamrin Senung dan Ibu Asnani, teriring doa. Semoga menjadi pasangan yang indah dalam bertutur kata, pasangan yang berbagi kasih sayang, pasangan yang saling mendoakan dalam kearifan. Semoga Allah antarkan menuju keluarga Baiti Jannati. Amin ya Rabbal Alamin. Para alim ulama, para asatid, asatidah, poro sepuh dan bine sepuh yang tidak kami sebutkan satu persatu, senantiasa kita harapkan doa dan keberkahannya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, bersama kami tim Salamat Asyifa Alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, di pagi yang sangat mubarakah ini, tanggal 12 Maret 2022, kita sama-sama dapat bersilaturahim di komplek yang sangat indah ini, yaitu pada keluarga Bapak Insinyur Haji Mahmud Uzair dan Ibu, dalam rangka berdoa bersama. Mendoakan sang putra putri tercinta untuk memasuki mahligai rumah tangga. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, sepasang kekasih Kak Ismi dan Kak Arishi yang telah terjadi dalam ikatan cinta untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di pagi yang sangat mubarakah ini akan kita antarkan dengan serangkaian acara yang telah kita awali sambil Quran 30 juz telah kita buka dengan membaca surah Yasin. Kumandang seorang Nabi mengharap syafaat Rasulullah, nanti akan kita kumandang kembali lantunan ayat suci dalam Quran. Tentunya sebagai ungkapan rasa syukur selalu hajat akan menyampaikan kata sambutan. Berpikir Asmaul Husna mengiringi perjalanan Ananda Ismi dan Arishi, juga kita semua yang hadir, semoga akan dijauhkan dari segala virus atau bakteri apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, surah Ar-Rahman dan surat-surat pendek nanti akan kita sempurnakan khatam Quran di pagi hari ini. Tentu akan kita lanjutkan dengan ungkapan kasih dan doa dari calon mempelai kepada kedua orang tua. Sebelum acara ini kita tutup dengan doa, Bapak Ibu, kami dari tim Salamat Asyifa akan berbagi sedikit ilmu untuk calon mempelai kita dan mempelai-mempelai senior. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat semua? Sehat semua. Semoga bisa kembali dari tempat ini sampai di rumah, kehidupan rumah tangganya seperti pengantin baru. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, mari
Acara ini kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, pengajian nanti akan dirangkai dengan seksama, dan esok ijab kabul, semua berjalan lancar sampai pada resepsi ungkapan rasa syukur Allah berikan keberkahan dan keridhaan. Ala hadihi niya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم